Seperti yang saya katakan tadi, dia ada enam elemen, Terence, ya, enam elemen. Elemen yang pertama tentu sekali ialah kos makan minum, ya. Sebab manusia ini dia tak boleh tak makan dan tak minum. Dia masih boleh hidup lagi kalau kat yang lain-lain itu dia tak mampu, tapi makan dan minum itu adalah perkara yang utama. Hmm. Yang kedua ialah berkenaan dengan tempat tinggal ataupun tempat untuk berlindung, ya, kos perumahan. Kita kena lihat sama ada kos perumahan ini mampu dibeli ataupun disewa ataupun di apa orang kata sewa rumah ataupun sewa bilik, ya. Kemudian ada juga yang ketiga ialah kos utilities, sebab kita sebagai rakyat, sebagai manusia, sebagai keluarga perlu untuk bayar bil elektrik, bil air, kita perlu memastikan kita bayar bil apa telefon, dan kalau anak-anak kita memerlukan apa orang kata data internet untuk belajar dan sebagainya tu, itu juga merupakan kos, ya. Yang keempat, pengangkutan. Kita perlu pengangkutan untuk pergi kerja, perlu bayar isi minyak, petrol kepada kenderaan, menggunakan bayar apa kata tambang bas untuk pergi kerja, untuk keluar, untuk ke sekolah dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pendidikan. Yuran pendidikan, beli buku, perkakasan. Ni nak masuk sekolah ni, anak-anak cepat membesar, baju dah tak muat, yang sebelum ni dah tak muat, mereka cepat tinggi, cepat besar, beg cepat koyak, ya. Jadi kos itu juga merupakan kos pendidikan, dan akhir sekali ialah kesihatan. Sebab khidmat kesihatan kita ini tidak merangkumi kesemua aspek khidmat kesihatan. Contohnya, ada caj perubatan di mana kita kerajaan tidak membiayai. Saya bagi satu contoh, ya, Terence. Di mana seorang pesakit strok, ya, dia mendapat rawatan di hospital, tapi bila dia nak balik, dia memerlukan katil. Katil ini tidak termasuk di dalam apa yang dibiayai oleh kerajaan. Kalau seorang pesakit strok, seorang penyakit apa ni, darah tinggi, ya, seorang pesakit yang punya hypertension, kemudian ada tersumbat jantung dia, sakit jantung, ya, sakit jantung, ada tersumbat jantung dia dan perlu dibuat stenting. Stent ini juga tidak termasuk di dalam kos rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi ini ialah termasuk dalam kos kesihatan yang perlu dilihat. Jadi kerajaan bukan sahaja melihat kemampuan seseorang itu untuk apa orang kata manage ataupun uruskan kos sara hidup keluarga dia, ya, tapi kerajaan juga memikirkan bagaimana caranya kita boleh membantu mereka supaya dapat meringankan keseluruhan kos dari sudut multi dimensi yang saya katakan tadi, ya. Yeah. Bukan setakat gaji minima, bukan setakat paras garis kemiskinan, ya. Bukan setakat itu saja, tapi ini enam aspek ini juga diteliti oleh kerajaan.